Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya untuk teman-teman pecinta Tosan Aji Senusantara. Berjumpa kembali bersama saya Kirispu Channel. Untuk episode kali ini saya akan mereview sebuah keris pusaka yang sangat istimewa. Keistimewaan daripada keris pusaka ini terletak pada pamornya yang sangat langka. Tentunya saya mereview keris pusaka ini berdasarkan fakta dan data. Faktanya dari sisi bilah keris pusaka ini dan datanya berdasarkan sertifikat yang saya miliki. Namun sebelumnya saya mohon dukungannya untuk like dan subscribe-nya agar saya terus berkarya dan mereview keris pusaka yang lainnya. Keris pusaka ini adalah keris pusaka yang bertuah dan bernilai histori sejarah. Hal terpenting dari sebuah pusaka adalah tuahnya. Apabila pusaka itu tidak bertuah, tentunya itu bukan pusaka, namun hanya sebatas karya seni budaya, benda koleksi, dan cenderamata, dan tidak ada nilai histori sejarahnya. Di galeri kami tersedia berbagai macam jenis pusaka Nusantara yang sudah bersertifikat. Bagi teman-teman yang ingin mensertifikatkan pusakanya, bisa hubungi kami via nomor yang kami tuliskan pada video ini atau yang kami tuliskan pada kolom deskripsi. Tentunya sertifikatnya adalah sertifikat dari Paguyuban Tosan Aji Sinar Aji Rasa. Paguyuban Tosan Aji Sinar Aji Rasa sudah berlegitimasi badan hukum dengan izin dari Kementerian Kemenkumham pada tahun 2020 lalu. Secara legalitas sertifikat dari kami adalah resmi. Keris pusaka ini berdapur carubuk berukuran patrem bertangguh Majapahit abad 13 dengan pamor Sodo Sakler atau Sodo Lanang. Tentunya keris pusaka carubuk ini sudah bersertifikat dengan sertifikat dari Paguyuban Tosan Aji Sinar Aji Rasa dan selaku kuratornya adalah kurator nasional yaitu Bapak Haji Dudu Hidayat. Bapak Haji Dudu Hidayat adalah pensiunan dari Museum Pusaka Taman Mini Indonesia Indah. Keris pusaka carubuk ini adalah keris pusaka sepuh. Kami menjamin tua atau yoni atau ansar daripada keris pusaka carubuk ini adalah aktif. Tuah pamor Sodo Lanang dipercaya untuk membantu mempermudah pemiliknya dalam meraih cita-cita, dapat meraih derajat dan pangkat yang tinggi, menambah kewibawaan, meningkatkan kepercayaan diri, memperkuat keteguhan iman. Pamor Sodo Lanang juga dipercaya memiliki tuah untuk tolak bala. Filosofi pamor Sodo Lanang memiliki makna yang dalam di balik bentuknya yang sangat sederhana itu. Garis lurus dari pangkal sampai ujung bilah keris melambangkan sebuah harapan agar pemilik keris dengan pamor Sodo Lanang dapat meraih cita-cita tanpa rintangan yang disimbolkan dengan garis lurus dari bawah sampai ke atas, sehingga diharapkan pemiliknya dapat mencapai derajat kehidupan yang tinggi. Pesan lain dari pamor Sodo Lanang adalah bahwa dalam kehidupan ini seyogianya kita sebagai manusia selalu berusaha untuk menempuh jalan yang lurus dan senantiasa mengingat Tuhan karena pada akhirnya kita akan kembali kepada Sang Pencipta. Pamor Sodo Lanang artinya sebatang lidi, sesuai dengan bentuknya pamor ini hanya berupa satu garis lurus seperti lidi di tengah-tengah bilah keris tanpa ada pamor yang lain. Penyebutan nama pamor ini terkadang tidak sama di setiap daerah, ada yang menyebutnya pamor Sodo Sakler, Adek Siji, Sodo Saren, dan sebagainya. Sodo Lanang sendiri adalah sebuah lidi dari pohon aren yang jatuh hanya satu batang saja. Lidi tersebut diyakini memiliki kekuatan goib yang dapat digunakan untuk mengusir gangguan makhluk halus dengan cara disabetkan pada benda atau seseorang yang diganggu atau ketempelan makhluk halus.
pada zaman dahulu, sodolanang sering diletakkan di atas pintu rumah dan di pojok-pojok rumah sebagai sarana tolak bala. Kadang-kadang juga sodolanang dipotong-potong kecil untuk dijadikan sebagai jimat yang disimpan di dalam dompet atau di dalam kantong khusus untuk dibawa kemana-mana. Demikianlah untuk review keris pusaka Carubuk kali ini dan sedikit ulasan tentang tuah dan filosofi dari pamor sodolanang. Namun sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang baik atau kurang sopan. Sesungguhnya kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan hanya milik saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.